Saudara, selamat datang di Lensa Ignatius Musa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih dan selamat menyaksikan. Tapi ini dibeli. Dibeli di toko ni ya. Okey. Terus apa lagi? Santan. Santan kelapa. Ya, santan kelapa. Terus gula aren, gula merah. Gula merah. Terus aren itu sendiri. Kemudian bahan tambahan lainnya jagung, pisang, susu. Jagung apa? Jagung muda. Kan? Jagung manis ya, jagung muda. Jagung. Terus apa lagi? Pisang. Pisang yang matang. Susu. Proses dari semua bahan tadi itu di menghasilkan kolak bahan jadi. Kalau itu kan Bapak, selama kita mempersiapkan ini bahannya, yang terlebih khususnya bahan dasarnya aren, kalau kolang kalinya sudah siapkan, itu lebih mudah lagi, tidak sampai 1 jam kan, untuk proses pematangan sagu mutiaranya itu kurang lebih 20 menit saja. Terus dan juga pisang. Terus selain itu untuk tanaman juga kita bisa taruh di. Kalau misalnya apa makan begini saya bisa? Bisa. Saya coba dulu ya, oke? Mungkin Bapak. Kita ambil foto saya. Masih senior dong.